Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kadro Kesehatan Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Swastiastu, Tuhan Budaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Francis Kusihaan dan bersama dengan saya Michael Marcel dari kelas 12 IPS 7. Di sini kami akan menjelaskan bagian dari seperti yang kita tahu, konflik ini sedang sangat tinggi. Apakah konflik ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisna dari 12 IPS 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konflik perbatasan di Asia Tenggara. Konflik perbatasan adalah konflik yang terjadi akibat ketidaksesuaian pandangan negara dengan pihak negara lain terhadap kepemilikan suatu wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ranisha Putriati dari kelas 12 IPS 3 akan menjelaskan tentang konflik di Asia. Definisi konflik di negara Asia. Menurut Sujono Suparto, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPS 5. Perkenalkan, nama saya Kasim. Sejarah adalah guru kehidupan. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Francis Kusihaan dan bersama rekan saya Michael Marcel dari kelas 12 IPS 3. Di sini kami akan menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang berbahagia. Semoga kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, dan semoga kita tetap diberikan semangat untuk terus belajar meskipun dari rumah. Apakah barusan sudah dilihat cuplikan-cuplikan dari tugas-tugas yang sudah Ananda berikan kepada Bapak? Nah, itulah hasilnya. Bapak kumpulkan, Bapak buat jadi satu video. Intinya kalian luar biasa. Ternyata seberapa sulit kalian mengerjakan tugas itu, ternyata kalian bisa mengerjakannya dengan semaksimal mungkin. Bapak berikan jempol 2 buat kalian yang sudah mengerjakan tugas tersebut. Dan Bapak berikan nilai untuk semuanya yang sudah menyetorkan tugas tersebut, yaitu 90. Oke, 90. 90 buat semuanya. Hura! Adapun nanti kekurangannya, ya wajar lah, tinggal diperbaiki sedikit-sedikit. Kalian juga nanti akan terbiasa. Kemudian bagi yang belum menyetorkan tugasnya, segera kumpulkan ya, biar nanti Bapak bisa buat di part keduanya untuk tugas yang belum menyetorkan. Ini tugas yang Bapak kumpulkan sampai hari kemarin. Bapak cek belum ada kemajuan lagi, ya udah Bapak langsung buat aja part satunya. Jadi intinya terima kasih atas tugas-tugasnya yang sudah diberikan kepada Bapak, yang sudah disetorkan kepada Bapak, dan Bapak kasih nilai semuanya 90 dengan kekurangan kelebihannya masing-masing gitu. Bagi yang belum, segera tuntaskan ya, jangan sampai tidak dituntaskan, biar kalian bisa punya nilai di tugas tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tetap berkarya, tetap bekerja, dan terus semangat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.